Shalom semua, kita bertemu semula dalam Rapsodi Realiti Malaysia. Marilah kita mendengar firman pada hari ini, 13 November, daripada Pastor Chris Oyakhilome yang bertajuk Pewaris Kekayaan Yang Tidak Berkehabisan. Pewaris Kekayaan Yang Tidak Berkehabisan. Amin. Ayat pembukaan kita adalah dari kitab Efesus 3 ayat 8 yang berkata, "Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang bukan Yahudi tentang kekayaan Kristus yang tidak terkira itu." Puji Tuhan. Tidak kira bagaimana dan di mana kamu telah dilahirkan, tidak ada bezanya. Sebab sekarang kamu berada di dalam Kristus. Kamu telah menjadi satu dengan Tuhan dan kemuliaannya. Kemiskinan bukan lagi sebahagian daripada hidupmu. Apabila kamu memahami hal ini dan mengetahui siapa dirimu yang sebenar, tiba-tiba akan ada perubahan dalam pemikiranmu. Kamu akan merasakan dirimu lebih besar daripada pekerjaanmu, perniagaanmu, dan pendapatan atau gajimu. Kamu merasakan dirimu lebih hebat. Haleluya. Ayat Injil pembukaan kami dari Alkitab versi terjemahan The Amplified Contemporary mengatakan, "Kepadaku, walaupun aku adalah yang paling hina dari semua orang kudus, umat Allah, rahmat berkat keistimewaan ini telah dianugerahkan dan diamanahkan dengan murah hati untuk mengisytiharkan kepada orang bukan Yahudi tentang kekayaan Kristus, kekayaan yang tidak dapat dicari oleh manusia, yang tidak berkesudahan, yang tiada batasan, yang tidak terhingga, yang tidak terkira, dan yang tidak berkehabisan." Amin. Firman itu adalah untuk orang yang sudah berada di dalam Kristus. Oleh itu, kamu mengesahkan bahawa aku mempunyai akses kepada kekayaan Kristus, kekayaan yang tidak dapat dicari oleh manusia, yang tidak berkesudahan, yang tiada batasan, yang tidak terhingga, yang tidak terkira, dan yang tidak berkehabisan. Kamu telah dilahirkan dengan kekayaan yang tidak berkehabisan kerana kamu adalah keturunan Abraham, seorang pewaris Allah dan pewaris bersama dengan Kristus. Kekayaanmu adalah seperti roti yang Yesus bahagi-bahagikan kepada orang ramai, 5,000 orang lelaki, para wanita dan kanak-kanak tidak dikira. Ketika mereka membahagikan roti tersebut, ia bertambah berlipat kali ganda. Amin. Beginilah cara kamu patut berfikir tentang sumber kamu. Jangan menjadi jahil. Hendaklah kamu sentiasa memberi. Semakin banyak kamu memberi, semakin berganda-ganda sumbermu, sehingga menjadi tidak terhad. Hal ini seharusnya menjadi kesedaran dan pengakuanmu. Maha Mulia Tuhan. Amin. Marilah kita bersama membuat pengakuan ini. Aku mempunyai akses ke dalam kekayaan Kristus yang tidak berkesudahan, tiada batasan, yang misteri, yang tidak terkira dan yang tidak berkehabisan, kekayaan yang tidak dapat dicari oleh manusia. Melalui firman, aku berjalan dalam warisanku yang berkelimpahan dalam Kristus. Segala sesuatu adalah milikku. Puji Tuhan. Untuk renungan tambahan,
Anda boleh rujuk dalam kitab 2 Korintus 8 ayat 9, Kolose 1 ayat 12, 1 Korintus 3 ayat 21. Secara ringkasnya, kita hendaklah menghargai pengorbanan dan kekayaan Tuhan, kerana kekayaan Tuhan adalah penuh dengan kemuliaannya. Sumber-sumber Tuhan berikan kepada kita adalah warisan kita, dan kita hendaklah menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai firman ini, sila tekan like dan subscribe Rhapsody Reality Malaysia. Semoga kita berjumpa lagi dalam segmen yang akan datang, dan Tuhan memberkati anda semua. Haleluya. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan dia dari kematian. Aku percaya dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui dia dan di dalam namanya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.